Pemirsa, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Kabanjahe meresmikan Kampung Madani di Desa Cinta Rakyat, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam kegiatan ini, PNM menyerahkan satu unit becak sampah untuk desa, juga meresmikan ruang pintar untuk anak-anak. PT Permodalan Nasional Madani atau PNM terus mendorong para pelaku usaha untuk membantu usaha kecil menengah di Indonesia. Dalam bentuk dukungannya, PNM membangun Kampung Madani yang merupakan suatu kawasan dan dihuni oleh masyarakat untuk menata kehidupan dengan mengedepankan sikap tenggang rasa, saling menghargai eksistensi, membangun jejaring untuk mencapai kesejahteraan bersama. Peresmian Kampung Madani ini dirangkai dengan penyerahan becak sampah sebagai sarana untuk mengangkut sampah di Desa Cinta Rakyat, yang disertai dengan pembuatan gapura Kampung Madani serta peresmian ruang pintar Desa Cinta Rakyat. Kegiatan peresmian ini pun digelar di Jambur, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Hingga 30 November 2022, PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp164,66 triliun kepada nasabah PNM Mekar yang berjumlah 13,61 juta nasabah. Saat ini PNM juga memiliki 4.213 kantor layanan PNM Mekar dan 642 kantor layanan PNM Ulam di seluruh Indonesia yang melayani UMK di 34 provinsi, 513 kabupaten kota, dan 6.642 kecamatan. Apa ini, Pak? Kegiatan hari ini di sini, ya di Cinta Rakyat, ya kita meresmikan Kampung Madani, terus kita meresmikan rumah pintar, sama penyerahan sepeda motor sampah untuk rakyat, untuk masyarakat yang ada di Cinta Rakyat. Kami selalu pemerintah Desa Cinta Rakyat, begitu juga dengan BPD, dan mewakili seluruh masyarakat Desa Cinta Rakyat, kami sangat bersyukur dengan adanya PNM, PT PNM yang mau memperhatikan, yang mau menerima usulan-usulan dari masyarakat yang disampaikan kepada kami pemerintahan, dan kami sampaikan kepada PT PNM. Peresmian ini dihadiri oleh Sri Hardono selaku Wakadiv PBI 1, Ronald Ramar Lesmana selaku Kabag JMK, Dapat Kita Sinulingga Asisten 2 Pemkab Karo, Budi Arta Karo-Karo selaku Kepala Desa Cinta Rakyat, Yosepin Sembiring selaku Manajer Karo United, beserta nasabah Mekar Unit Beras Tagi. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan.